ada aja yang menduduki R15 ku di belakang. Cukup pijak kah? Coba aja dulu buku liling komplek nah. Tomat nah. Coba aja dulu lah pak, gak ada. Naik ya? Kenapa ada absen? Coba absen tempat gini. Kenapa gak usah? Suku pijak ah aja dah lah. Oke, jadi nggak jadi pakai R15 karena di belakang nggak bisa duduk, di belakang susah. Hah, udah bisa lah nyamannya kayak ini teh. Oke, jadi ganti pakai sopi. Hah? Kan uyuh nyaman. Turunnya naik sebelah kiri lo, jajak sebelah kiri. Ah, jajak sebelah kiri. Jajak sebelah kirinya. Nah, turun. Oke, jadi Oke, welcome back again with me di Kiki Channel Moto Vlog. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Oke, kok nggak diterusin bang videonya? Alhamdulillah. Tadi gua tuker motor. Nah, ternyata si Bea pacar aku itu apa? Kan belum terbiasa nih pakai apa duduk di belakang nih, jadi agak itu kan, agak apa namanya, bukan agak nungging sih, agak tinggi katanya kan. Jadi gua yang di depan sih agak susah juga sih ya, takutnya nanti kenapa-napa gitu cuy ya. Jadi gua tadi berangkat pakai Scoopy. balik lagi ke Progress Scoopy kan, tapi nggak mungkin kan gua sambil ngompok nih, biar baik gua hemat baterai GoPro nya kan, biar apa namanya, biar pulang jalan terus gua lanjutin nih ya kan. Oke, okay. Ya jadi tadi udah selesai jalan terus nganter kan, nganter pulang deh.
yang bersih. Go home, go home. Oke, saatnya kita pulang ke rumah karena udah jam setengah 11 sih, jam 12 sih kayaknya ya. Sampai ini jam 12 jam sih ya. Oke. Ya nggak jadi dong gua mau apa ikut dong sama pacar gua. Ya nanti akan di video-video selanjutnya ya. Makanya pantengin terus cuy channel aku cuy, di channel dari ya, channel. Tapi kalau aku motor pun sama aja sih di channel, cuman ujungnya doang kita apa buat tambahin motovlog kan, jadi lebih agak gimana gitu kan, jadi di channel motovlog ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Tadi kan pas gua apa sampai di ruang pacar gua kan, nah terus kan nih kita coba kan, gua bilang sih coba aja dulu ya kan, duduk di belakang nih muter komplek bentar ya kan, maksudnya pas mau berangkat kan kita prepare dulu mak, prepare gladi bersih buat jalan cuy kalau R15 ya kan, ya tapi ya gitu deh. Ya masih was-was sih, dayanya takutnya jatuh ya kayaknya ya. Iya sih, ya tergantung orang sih ya. Ini sih dayanya takut dulu, yaudah nggak apa-apa ya kan, di gua maklumin aja sih. Nah jadi ya oke. Okay. Pas gua naiknya nih mau muter komplek kan di komplek ini jalannya masih agak apa ombak gitu kan, gelombang-gelombang dikit. Nah, otomatis kan kayak jung apa gitu-gitu cuy jalannya cuy. Nah ya jadi di jombang sih gelombang ya agak itu sih agak apa greget sih, dayanya di situ belakang, ya udah nggak jadi pakai skupi aja katanya. Oke jadi gua tadi enggak merekam ini record pas gua jalan cuy, jadi pulangnya aja ya kan, ya sama aja sama-sama video juga. Apaan sih bangsat. Oke ya kalau begitu sekarang jam 12 atau jam 13 yang hot cuy, aduh mah gak pakai helm nanti jatuh, kasihan cowoknya tanggung jawab nanti jatuh nanti kalau kenapa-napa, jadi kasihan kenapa-napa dalam artian dalam berkendara ya kan. Agak macet ya, soalnya kan ini satu arah. Nah, karena jembatannya diperbaiki, oh yang depan tuh diperbaiki jembatannya tuh. Jadi ya, otomatis harusnya sih satu arah ya, biar nggak macet ya. Harusnya satu arah yang para pengguna mobil roda, para pengguna roda 4 mobil roda 4 ya, emang roda 4 sih ya. Anjir apa ini? Oh, nanti itu kira apa? Video gua malam hari ya, kalau pakai 15 ya dua kali aja sih, baru dua kali sih ya, jadi malam hari semua cuy. Gak apa ya kan terus malam hari. Aduh salah jalan bang. Jalan Pal 6, Pal 6 nya apa nama jalannya gue lupa sih, yang punya gue lupa.
kok gue gak tau. Oke, saatnya kita lompat. Soalnya agak bahaya tadi kalau dia
kebiasaan kan ya. Kebiasaan sih kalau nya gua lepas kopling itu. Tadi dia ada sih teman gua tadi. Oke. Bentar lagi balik ke rumah ngedit lagi buat biar kita upload cuy. Nanti sih lumayan 1, 2, 3, 4 batang ya. Ya 50.000 satu minggu di bawah jalan-jalan kemana kesini termasuk nggak boros ya, masih aman-aman aja, masih batas wajar. Ini kabut cuy, bahaya cuy kalau kabut cuy. Ini mau coba lebih tangan ya, namanya takut kenapa-napa baru. Gila gue berada di sini ya. Nah gitu dong pak. Iya, semakin sunyi jalan ini, semakin hawanya dingin sekali. Aduh, sekali cuy, sudah jam 11 cuy, gak ada orang cuy, cuy berapa saja cuy. Hey, ya mungkin segitu dulu video gua hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di sebelah kanan kalian cuy. Jangan lupa loncengnya diaktifin cuy. Terus, jangan lupa di like, di comment, and di share cuy video gua cuy. Jangan lupa di share cuy, oke? Okay? Oke okay, guys, gue mau pulang dulu, tidur dulu ya guys. Tunggu uploadan video di channel aku guys. See you the next video guys, dadah.